dari Run. Jadi yang perbatasan Johor itu saya dah sampai ke sana. Tempatnya agak jauh. Yo, disusun, disusun 555 ke belakang ya. Oke Pak, apa harapan Bapak dengan adanya kegiatan ini Pak? Oke, pertamanya saya maklumkan ini bukan kegiatan pertama kali. Kita Konsulat Jenderal Malaysia ini memang sudah sering bercampur dengan masyarakat Kota Medan ya. Kita sering ada komunitas basikal, kita pun bersama dengan mereka setiap hujung minggu, kecuali dalam bulan Ramadan. Tapi ini program yang kita adakan secara lebih direct kepada masyarakat. Jadi kita turun ke desa, itu dipanggil desa Johor ya, Permatang Johor. Jadi ini pertama kali. Jadi harapan saya memang agak lebih ambitious lah kali ini, lebih kata lebih tinggi, supaya dengan kedepannya kita dapat adakan program sebegini dengan lebih kerap ataupun lebih skala yang lebih besar. Tapi manakala kondisi sekarang ini tidak membenarkan, kita mungkin kumpulkan dalam sekitar 30 goeser kan, cyclistnya. Harapan saya juga kita dapat menyatukan hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, khususnya Kota Medan. Ya, kota yang sebenarnya kota bersaudara ya, kalau diikutkan sejarahnya kota bersaudara antara Pulau Pinang dan juga Kota Medan. Jadi ada sejarahnya, tapi kita nak hidupkan kembali kita punya semangat, kita punya persaudaraan lah. Jadi saya harap dengan ke depan kita dapat adakan program yang lebih baik, lebih tersusun dan juga lebih besar lagi. Untuk pelaksanaannya Pak, ini selain dari Konjen Malaysia, dari mana kalau? Kita ada beberapa dokongan daripada beberapa organisasi sekitar Medan. Kita ada Institut Jantung Negara. Institut Jantung Negara ini merupakan kita punya agensi ya, wakil daripada Institut Jantung Malaysia. Dan juga kita ada Laboratorium Pro Dia. Dan juga kita ada daripada Wilma Business Institute. Ya, kemudian satu lagi yang terakhir dokongan daripada desa lah, ya, Permatang Johor. Okey Pak, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Goes Dua Negara ini menghubungkan silaturahmi antara Malaysia dan Indonesia. Cuma kita buat dalam skala yang kecil hari ini pada tanggal 20 bulan 5 2021, di mana kita telah mendapat kerjasama yang sangat baik daripada Wilma Business Indonesia, di mana anak-anak yang mengambil yang belajar di dalam mata pelajaran kuliah pengurusan acara dan konvensi di bawah Kaprodi Ibu Muka dan juga Bapa Haji, yang telah sama-sama dengan Tourism Malaysia. Mereka ini daripada semester 2 dan 4 yang mengikuti acara, menguruskan acara ini, perjalanan untuk 30 pesepeda, di mana terdiri daripada tim Konsulat Malaysia Medan yang akan diketuai juga oleh Konsul Jeneral Malaysia Tuan Ayub Omar, dan bersama dengan ketua jabatan dan juga daripada IJN juga ada, IJN Institut Jantung Negara Malaysia dengan perwakilannya ada di sini, juga dengan tim Angkatan Udara Indonesia juga menghantar wakilnya hari ini sebanyak 6 orang, dan anak-anak serta dosen daripada Wilma Business, termasuk juga kami mendapat sokongan yang cukup padu daripada Konsulat Jeneral Malaysia di Medan, termasuk Prodia. Ya, ini yang mengelolakan yang akan memberikan voucher untuk pemeriksaan kesihatan kepada penduduk di wisata desa Permatang Johor. Jadi ini antara yang dikelolakan. Jadi program ini adalah program berunsur program diplomatic public diplomacy program. Okey, maknanya hubungan yang baik antara Malaysia dan Indonesia. Jadi insya-Allah menggalakkan agar tubuh badan kita sentiasa mempunyai imun yang bagus dalam keadaan pandemik ini, segar bugar ya. Dan yang paling penting sebenarnya, sekiranya border antarabangsa dibuka, Malaysia mempromosikan wisata Go West di Malaysia itu dengan nama Let's Discover Malaysia by Cycle. Akhirnya kepada semua goeser-goeser daripada Indonesia khususnya, sekiranya border dibuka nanti, border dapatkan maklumat daripada Tourism Malaysia Medan untuk bagaimana mahu goes di Malaysia dan menikmati keindahan alam di Malaysia yang ditawarkan oleh Tourism Malaysia Medan.
Okey Pak, jadi terima kasih kepada Wilma Business, kepada IJN, kepada Prodia, kepada Konsul Jenderal Malaysia di Medan. Terima kasih kepada rakan media daripada Tribune. Ya, Tribune ya. Betul. Terima kasih dan juga teman-teman media yang lain yang hadir untuk memberikan dokongan bersama untuk acara hari ini. Terima kasih Pak. Sikit lagi Pak. Ini sudah kali keberapa dilaksanakan? Okay. Ini adalah program yang pertama kali dianjurkan, cuma dalam skala kecil saya bilang. Ramai yang bertanya, kok enggak bisa join Pak? Makanya terkedepan insyaAllah, sekiranya respon bagus, kita akan mengatur program ini dengan skala yang lebih besar. Memandangkan ini adalah kali pertama. Jadi kita doakan agar pergerakan hari ini daripada Konsulat Jenderal Malaysia Medan menuju ke Wilma Business Indonesia dan seterusnya ke Permatang Johar sejauh 35 km atau PP-nya nanti sekitar 55 km ini selamat semuanya Pak, insyaAllah. Apakah hari ini juga di Malaysia dilaksanakan acara yang sama? Okey, sebenarnya kalau mengikut pemakluman saya, kalau daripada organizer-organizer awam, ada yang mengelolakan Gowes dua negara daripada teman-teman di Medan yang sering Gowes ke Penang dan sebagainya, ke Kuala Lumpur, ke Melaka. Mereka juga membawa nama Gowes dua negara, Malaysia, Indonesia. Jadi di sini kami bawa Gowes dua negara, kalau kita lihat Malaysia, Indonesia bersaudara. Jadi Gowes ini boleh bisa mendekatkan ikatan ukhuwah dua negara. Okey, maknanya kita bersepeda, kita berolahraga. Jadi insyaAllah bukan hanya untuk Discover Malaysia Bicycle, tapi juga hari ini kami mengelolakan acara ini untuk melihat wisata alam ataupun wisata desa di Permatang Johar, Pak. Okey. Terima kasih atas waktunya, Pak. Alhamdulillah, thank you, Pak.